Mobil ambulan Desa Wangunsari Lembang ringsek bagian depan akibat terlibat kecelakaan dengan satu unit kendaraan roda 2 di Jalan Raya Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa siang 27 Agustus. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Seperti inilah kecelakaan yang melibatkan satu unit ambulans dengan satu unit kendaraan roda 2 di Jalan Raya Batu Jajar, Kampung Pasir Paku, Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa siang 27 Agustus. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Cimahi Ibda Bayu Subakti, kecelakaan tersebut saat mobil ambulan milik daerah Wangunsari Lembang membawa pasien dari arah Cililin menuju arah kota Bandung, melaju dengan melewati marka jalan dan masuk ke jalur berlawanan sehingga bertabrakan dengan pengendara sepeda motor. Kami dari unit Gakum Satlantas Polres Cimahi menerima laporan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil ambulans Suzuki Aviti dan sepeda motor Suzuki Vario. Hal tersebut terjadi di Jalan Raya Batu Jajar, Kampung Pasir Paku, Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Awal dari kendaraan ambulans tersebut dari arah Cililin menuju arah Bandung sedang membawa pasien rawat inap untuk rujukan ke Rumah Sakit Asih Muda. Lalu pada saat di tempat kejadian perkara mengambil terlalu ke kanan dan akhirnya bertabrakan dengan sepeda motor Satria itu tersebut. Untuk pengemudi sedang kami lakukan pemeriksaan. Dalam keadaan pemeriksaan pun alhamdulillah untuk pengemudi dari supir APV ambulans tersebut dalam keadaan sehat, dan untuk korban dari sepeda motor juga alhamdulillah hanya mengalami luka ringan. Dalam peristiwa tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa. Pengendara sepeda motor hanya mengalami luka lecet dan telah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.